Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alan-alan Kak Zimahdun, Bazid Aziz, Hardi Suhaimi dan sahabat-sahabat serta teman yang lain, kita bertemu dalam perkongsian maghrib pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah, 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan juga sebaik-baik amalan. Pada siri yang lalu kita telah membicarakan tentang sebaik-baik doa, itulah pada waktu Arafah. Sebaik-baik ungkapan adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada siri yang kali ini kita dah tiba pada hadis yang ke-25, muka surat yang ke-126. Pada muka surat 126, kita nak belajar tentang sebaik-baik rezeki. Apakah sebenarnya erti rezeki yang terbaik yang dipanggil khairul rezeki ataupun rezeki yang paling best, yang paling baik? Hadis ini adalah daripada Ziyad bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahawa baginda Nabi SAW bersabda, khairul rezeki al-kafaf. Hadis ini pendek sahaja. Apakah terjemahannya? Sabda Nabi, khairul rizq, sebaik-baik rezeki adalah al-kafaf, rezeki yang mencukupi. Itu adalah sebaik-baik rezeki. Rezeki yang mana cukup, rezeki yang menjadikan pada waktu itu orang yang mendapatnya merasa cukup, itu adalah sebaik-baik rezeki. Tidaklah pada waktu itu tidak sampai mencukupi kurang, dan pada waktu itu tidaklah menjadikan sampai dia sombong dan lupa, tidak. Tetapi sebaik-baik rezeki, sabda Nabi, adalah yang mencukupkan untuk keperluan manusia. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad. Lalu kalaulah pada waktu itu kita mendapat seperti ini, sepatutnya bersyukur. Lalu kalaulah kita pada waktu itu tidak sampai berhutang, tidak sampai pada waktu itu tak cukup keperluan yang penting, maka kalaulah cukup semuanya, itulah sebaik-baik rezeki. Adalah al-kafaf yang mencukupi. Lalu Al-Fadhil Ustaz Hazri bawakan sepotong hadis yang lain pada muka surat 127. Sabda Nabi SAW pada riwayat itu, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Apakah yang maksud pada waktu itu cukup? Yang mana dalam hadis ni ada sebut tentang makna cukup. Sabda Nabi, qad aflah, sungguh beruntung, telah berjaya, man aslam, orang yang masuk pada agama Islam, dia kenal Allah. Wa ruziqa kafafa, dan pada waktu itu diberi rezeki dengan kecukupan, dicukupkan keperluan dia. Lalu apakah maksud cukup itu? Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah relakan atas bahagian yang telah diberikan kepadanya, iaitu dia bersyukur. Lalu antara makna besar cukup adalah dia bersyukur. Pada waktu itu syukur maksudnya apa? Dia menghargai ala bima atah, apa yang Allah bagi kepadanya, tak menjadikan dia sombong. Lalu daripada sini kita belajar bahawa kadangkala dengan rezeki itu menjadikan manusia sombong. Sama ada manusia yang tak ada apa-apa, yang susah, yang miskin, kadangkala pun sombong, ataupun orang yang memiliki banyak kurniaan, banyak nikmat, dia sombong, tidak. Tetapi maksud daripada seseorang yang diberikan cukup adalah wa qanna'ahu Allahu bima atah, Allah menjadikan dia rela, qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Pada waktu itu dia tidak sombong dengan apa yang ada. Dia tidak menyalahkan takdir dan sebagainya. Sebab itu kata Imam Nawawi menerangkan makna cukup ini. Dan makna cukup adalah merasa cukup tanpa perlu tambah ataupun kurang. Cukup. Pada waktu itu tambahan pun dia tidak memerlukan, kurang pun pada waktu itu dia tak perlukan untuk diri dia. Tapi kalaulah ada ekstra pada waktu itu dia nak sedekah, itu lagi afdal. Pahala sedekah kita dah belajar, dia nak infak itu benda lain. Tapi untuk dirinya dia tak perlu, dia merasa cukup.
maka itu adalah sebaik-baik rezeki. Dan dalam hadis ini ada kelebihan bagi orang yang memiliki sifat di atas, iaitu orang yang merasa cukup dengan nikmat Allah, orang yang merasa qanaah dengan pemberian Allah. Allah puji, Nabi SAW puji. Dan sebenarnya daripada sini juga kita nampak perlulah kita berusaha untuk mencukupkan keperluan kita selain daripada berdoa, kerana itu adalah sebaik-baik rezeki. Sebab itu kata Imam Nawawi, daripada hadis ini juga kita boleh nampak bahawa al-kafaf, merasa cukup dengan nikmat yang ada, adalah lebih mulia daripada miskin. Lu kadang-kadang seseorang itu dia nak pilih jalan miskin, tetapi jangan, sebaik-baiknya adalah kafaf, merasa cukup. Tidak pada waktu itu terlalu lebih ataupun pada waktu itu tidak kurang. Lalu ini dia yang kita belajar, sebaik-baik rezeki adalah merasa cukup. Riwayat yang ke-26 pada muka surat 130, sebaik-baik harta pusaka, sebaik-baik peninggalan. Apakah benda yang paling baik kita boleh tinggalkan? Lalu hadis ni masyhur, hadis ni terkenal. Hadis ini daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayahnya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, khairuma yukhallifur rajulu min ba'dihi thalas. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik, dan ini tajuk kita, sebaik-baik benda yang ditinggalkan oleh seseorang ketika mana dia nak meninggal dunia, tiga. Ini dia, sebaik-baik pusaka, sebaik-baik peninggalan, sebaik-baik perkara yang manusia itu boleh tinggalkan. Apakah dia? Ini kita biasa dengar, tapi kadang-kadang kita tak berusaha untuk dapatkan tiga benda ini. Yang pertama pada waktu itu, waladun salihun yada'ulah. Hendaklah dia tinggalkan anak baik yang sentiasa mendoakan dia. Para ulama berbeza pendapat, adakah pada waktu itu anak itu mesti berdoa? Ada setengah berpendapat bahawa bila anak dia adalah anak yang salih, anak yang baik, taat kepada Allah, mengikut ajaran Rasulullah, tidak mendatangkan masalah kepada manusia, dia patuh dan taat kepada kedua ibu bapa, otomatik itu dikira sebagai anak yang mendoakan. Sebab amalan anak itu akan sampai kepadanya, sebab dia antara penyebab anak dia menjadi baik. Tetapi ada sebahagian mengatakan tidak, anak itu mestilah sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Lalu tinggalkan anak yang soleh. Bukannya pada waktu itu anak yang sekadar cukup daripada segala serba-serbi, tapi anak yang dah dididik untuk pada waktu itu mendoakan orang yang telah pergi mendahului mereka. Yang kedua, wasadaqatun tajri yablughu ajruha, adalah sedekah yang berterusan pahalanya. Jariah, terjemahannya berterusan. Apa yang berterusan? Pahalanya berterusan. Contohnya pada waktu itu dia bina bangunan masjid ataupun surau yang orang berterusan solat. Dia bina pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat pengajian yang orang berterusan guna, perigi yang orang berterusan minum. Ataupun contohnya dia sponsor, dia taja guru-guru yang tertentu waktu belajar dulu selama 5 tahun, 6 tahun, sampailah ustaz tu dah habis belajar, dia mengajar, dia berkongsi ilmu. Itu pun termasuk pada sedekah yang berterusan pahalanya. Dan yang ketiga adalah wa ilmun yu'malu bihi min ba'du, dan ilmu yang berterusan diamalkan setelah kematiannya. Lalu ilmu itu, contohnya saya ajar pada sahabat-sahabat, sahabat jangan sekadar berhenti di situ, ajarkan pada orang lain, kemudian orang lain itu ajarkan kepada orang lain, maka itu adalah saham untuk saya dan juga saham untuk sahabat-sahabat bila orang lain berterusan ajar. Sebab itu kita nampak contohnya para ulama mazhab yang empat, padahal zaman dahulu banyak mazhab. Ada mazhab Imam Abu Sufyan Al-Thawri, ada mazhab contohnya Ishaq bin Rahuwaih, banyak mazhab. Tetapi yang sampai kepada kita daripada apa, daripada penulisannya, daripada ilmunya, adalah hanya mazhab yang empat. Kenapa? Sebab mazhab yang empat ni berterusan diajar daripada generasi ke generasi. Berbeza dengan mazhab yang lain, anak murid mereka tak meneruskan apa yang guru ajar, maka mazhab itu terhenti sampai itu sahaja. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk ajarkan ilmu ini.
kepada yang lain. Lalu ini tiga yang disebut sebagai sebaik-baik peninggalan. Dan hadis ini adalah hadis yang dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Imam Muslim, yang mana sabda Nabi, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus segala amalan dia. Dah tak boleh beramal kecuali tiga perkara, sama yang disebutkan tadi, ilmu yang berterusan diajar dan dikongsikan pada waktu itu, sedekah yang berterusan mengalir pahalanya, dan kemudian anak yang baik yang sentiasa mendoakan ibu bapanya. Riwayat yang ke-27, lalu kita telah belajar hari ini tentang sebaik-baik rezeki. Kita telah belajar tentang sebaik-baik harta yang patut kita tinggalkan, ada tiga. Dan sekarang ni kita masuk pada riwayat yang ke-27, muka surat 134. Siapakah sebaik-baik hamba Allah? Kerana kita nak jadi ni sebaik-baik hamba Allah. Lalu hadis ini adalah daripada Abdul Rahman bin Ghanam dan Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berdua mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, khiyaru ibadillah, siapakah sebaik-baik hamba Allah? Lalu kita kena ada sifat berikut ni nak menjadi sebaik-baik hamba Allah. Yang pertama sabda Nabi, sebaik-baik hamba Allah adalah idza ru'u zukirallah, apabila dilihat kepada mereka, waktu itu ingat Allah. Allahu Akbar. Kerana pada waktu itu dia memang bukan jenis orang yang lara, orang yang mengajak manusia pada Allah. Bila tengok je orang tu, mengingatkan kepada Allah. Ini sifat yang pertama sebaik-baik hamba Allah. Yang kedua, okey, itu satu sifat dia. Apabila dilihat, maka pada waktu itu akan mengingatkan pada Allah. Lalu adakah kalaulah sahabat-sahabat nampak saya, menjadikan sahabat-sahabat ingat Allah? Ha, kalaulah ada yang begitu, alhamdulillah. Kalaulah tidak, moga Allah jadikan saya dan sahabat-sahabat semua sebaik-baik hamba Allah. Apakah sifat dia? Apabila dipandang, dilihat, mengingatkan kita pada Allah. Mengingatkan kita pada amalan-amalan yang mendatangkan redha Allah. Seterusnya sabda Nabi, dan seburuk-buruk hamba Allah adalah mereka yang menyebarkan fitnah, iaitu namimah, dan memisahkan orang yang mempunyai hubungan. Ini manusia yang jahat, hamba yang jahat. Lalu dia sebarkan fitnah, orang yang elok pada waktu itu bersaudara, dia putuskan saudara kerana perkataan dia, kerana perbuatan dia. Sebab itulah daripada sini kita nampak bahawa sunat untuk kita duduk dengan golongan orang yang mengingatkan kita pada Allah, kalangan ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu kata Al-Fadhil Ustaz Hazri, sunat duduk di majlis-majlis orang salih, kerana orang salih boleh mengingatkan kita kepada Allah, menyuburkan akhlak kita dan melembutkan hati. Apakah itu namimah? Namimah adalah mengadu domba. Dia bawa berita mengadu domba yang membuatkan orang boleh saling bergaduh dan berbalah. Namimah sangat dibenci oleh Islam kerana perbuatan namimah memecah belahkan kesatuan yang dituntut oleh Islam. Islam tuntut kita bersatu, pada waktu itu bersama, bersatu hati, bersatu fikir, bersatu gerak kerja. Tapi orang namimah ini, dia memecahkan segalanya dan menjadikan umat Islam lumpuh. Lalu apakah dia sifat sebaik-baik hamba? Bila dilihat orang itu, mengingatkan kepada Allah. Lalu alhamdulillah, kita telah belajar hari ini hadis sebaik-baik rezeki, kemudian kita telah belajar sebaik-baik peninggalan harta, dan yang ketiga adalah sebaik-baik hamba Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang kali pertama join, jemput bantu share dan kongsikan, dan juga jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.